Oke guys, tadi sempat dikat dulu. Tadi gue bingung ada suara apa soalnya gue rada kaget tadi guys. Sorry banget ya. Jadi ini kita ada ini lagi. Ternyata suara azan. Itu bukan azan. Azan subuh nih. Azan subuh ya bener. Oh ya. Ini subuh guys. Buat ini subuh nih. Guys, nih kalau nggak percaya sekarang nih gue lagi record. Nih, jamnya jam berapa nih guys? Jam. Nih ya, bisa dilihat di sini guys. Kan, sama kan jamnya guys semua guys. Jam 3:51 guys. Oke, lanjut lagi pertanyaan apa tadi? Terakhir Seros ya? Iya. Sekarang kita lanjut ke ini satu lagi nih Seros nih. Guys, kenapa kalian nanyain gua tuh kapan nikah sih guys? Emang muka gua setua itu guys. Masih lama guys, gua kalau masalah nikah masih lama ya nanti. Mukanya bos. Lah gua bos lah, bos anjir. Lalu yang ditanya nikah ya. Ya belum aja. Nikah kok nanti guys, gue masih pengen menikmati hidup sebagai seorang teenager aja. Masa muda nah, ini karena ini belum dicukur aja guys. Kalau udah dicukur nanti jangan kaget guys, jangan kaget. Lanjut. Cewek aja nggak ada bacotnya. Ada. Kalau tidak tahu diam saja. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bodong. Nah, Bodong, kenapa Bodong? Bodong buser, Pak. Bodong. Bodong motor. Ada niat lagi enggak buat live game lain selain Valo atau game horror? Game lain pasti ada sih guys. Tergantung request kalian guys. Kalau emang kalian pengen gua main game lain, request aja gitu. As simple as that gitu. Dan selama ada budgetnya, bakal saya mainkan. Makanya donate guys. Maksudnya ya kalau mau bantu gitu guys, karena kadang tuh mahal gitu harga game guys. Kayak kemarin tuh gue mau main Resident Evil, cuma harganya mahal banget guys, gue gak mampu beli. Jadi ya sebenarnya tergantung aja sih. Kalau kalian mau gue main game itu ya bilang aja, bang memang ini dong, nanti pasti gue pikirin sih guys. Bakal gue pikirin nih kira-kira gamenya seru apa enggak, game horror ini tuh kayak gimana kita mainnya tuh, kira-kira ratingnya berapa sih ya kan. Buat kalian yang suka nonton gue tuh pasti tahu guys. Oke lanjut. Terus ada lagi nih, gak ada niatan buat rakit PC baru? Ya pasti ada sih guys, semua youtuber pasti pengen gitu guys. Tapi ya pada ya sekarang harga VGA lagi mahal-mahalnya. Gara-gara Bitcoin guys, gara-gara Bitcoin semua. Gak yang penting ya. Pada donate ya. Donate ya, donate. Kalau mau support gitu kan ya. Kalau upgrade PC sih pengen sih guys. Karena kalau kalian tahu sendiri, ini PC gue bentar lagi meleduk guys. Kalian lihat sendiri kan kalau gue live stream tiba-tiba nge-crash, tiba-tiba hilang ya kan. Itu PC gue udah lama banget. Demi kenikmatan kalian juga. Iya. Enggak sih, tapi sekali guys, gue enggak maksa kalau emang kalian mau support. Iya, ya, maksa. Kalau enggak ya apa-apa guys, gue. Tapi tolong lah, tolong. Oke, lanjut guys dari Fitri Dita. Oh, Kakak Dita. Kakak Dita. Kenapa Hero ML? Kadita bos, Kadita bos. Pertanyaannya kapan lulus dan kapan nikah? Aduh, pertanyaannya kapan nikah? Kalau kapan lulus, tidak lulus. Doain. targetnya sih realistis aja guys ya, mungkin gue tahun depan sih guys. Aminin guys, tolong doain gue sih cepet lulus guys. Amin guys. Amin. Amin yang di belakang subscribe. Amin. Kalau kapan nikah tadi udah dijawab ya Kakak Dita ya. Gimana cara Rama menghibur diri untuk ngilangin stres karena tugas yang numpuk? Oh, ini dia ya. Main game. Udah itu. Kalau gua stres ya pelarian gua cuma main game aja guys, atau paling nonton YouTube atau mungkin main keluar sama teman itu dong. Lanjut dari Davis Pixel. Oh, kenapa sih Oscar, si William? Bang, pernah ngerasain depresi berat gak? Anjay. Kalau pernah, biarin depresi kenapa nih? Sepertinya pernah. Malam karena kripto sedang kalau depresi itu pas gue ngekos sih guys, itu gue sering banget depresi. Kayak gue di situ kan sendiri, terus gue harus uang jajan tuh harus cukup gitu kan. Gue kayak enak gitu loh kalau meminta dulu. Dulu tuh gue paling parah kayak, jadi dulu itu
gue sempat gak punya duit, gue gak enak mintanya gitu kan ke orang tua. Terus akhirnya gue masak pop mie sama minum air keran ini guys, air keran Jakarta tuh rasanya aneh banget sumpah. Gak enak, kayak rasanya tuh kayak bikin enak pengen muntah tau gak. Kayak mungkin karena kotor gitu ya. Terus kopinya ini gue seduh pakai air itu, jadi ya udahlah karena mungkin ada bumbunya kayak dari kopi jadi nggak kerasa. Terus untuk minumnya rasanya gitu guys, kayak pengen muntah. Terus kalau masalah depresi sebenarnya banyak sih guys, cuman gue mungkin nggak bisa cerita sekarang kalau misalkan untuk masalah depresi gitu guys. Hati-hati juga kan sama pilihan pada pilihan apa ini. Dari pilihan itu lu bisa jadi stres cuy. Jadi stres itu sebenarnya dari diri lu sendiri. Nah, benar. Cuma tinggal tergantung kita juga guys, gimana kita memanage emosi kita sih. Kalau emang lu udah milih hal itu ya lu harus terima konsekuensinya gitu guys. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Lanjut dari 7SS, berapa harga outfit lu, Ram? Berapa outfit gua, Mas? Dari jaket ya, punya adek gua. Baju dikasih bos, dikasih mbah ya baju ya. Celana dari seminggu, celana nih udah celana dari seminggu ini. Karena udah berapa tahun berganti ya. Ini dari warna biru sampai warna putih lah. Gua dari zaman gua kuliah pakai ini terus guys. Sepatu berapa tahun nih pakai ini terus gua. Ini bukan berapa tahun, ini nanya harga. Oh iya. Tapi ya harga gua juga bingung harganya berapa guys. Harganya berapa kalau sepatu nih Diodora sih guys. Cuman gua harganya lupa ya. Ya 300. Ya taruh aja 300 ke atas lah ya. 3000 lah. Ya, 3000 anjing. Trike-trike aja. Ya pokoknya sekitar 300. Ya dari 300 sampai 500 lah. Ya segituan lah. Cuman ya gitu. Celana, kayaknya. Celana nih berapa celana? Celana dalam. Celana. 2000-3000 lah. Ya segituan lah guys. Gua enggak pernah pakai ya, barang branded sih guys. Kalau dihitung-hitung mah 4000 lah. Baju ceban gue. Baju ceban. Oh, baju ceban. Murah di Jogja. Ceban. Ya, ini. Ceban. Jaket. Enggak tahu lah paling ya 70.000 lah. 70 lah. Berapa ya? Udah lah pokoknya 570 500-an lah. 500-an lah. 500-an lah guys. Buat yang ditanya outfit pak. Ya pokoknya sekitar gitu guys. Emang gue anaknya gak suka yang nekannya. Kok gak bisa pakai barang branded sumpah. Gue pernah pengalaman beli sepatu 2 juta seminggu kemudian baru udah mau jempol anjir. Gak bisa pakai barang mahal. Gue emang anaknya tuh ya simple aja gitu, pakai apa adanya aja gitu. Makanya style-nya gini-gini aja gitu guys. Pertanyaan dari Mazda Uwu. Oh kenapa sih Mazda? Mazda Uwu. Pertanyaannya siapa teman-teman abang? Teman-teman apa nih maksudnya? Teman-teman kuliah, teman-teman hidup. Oh maksudnya? Siapa teman-teman abang? Siapa teman-teman abang? Itu aja. Bersenam biar ganteng. Bersenam anjir. Ini teman tuh banyak guys. Iya. Teman real life, teman in game, teman hidup belum ada. Wih, ini belum ada guys. Kalau teman real life banyak guys. Gue masa mau request satu-satu gitu. Iya. Mungkin di real life gue ya banyak juga, ada banyak, tapi gue enggak bisa nge-reply satu-satu gitu kan cuy. Okay, next question. Dari The Cute. Anjay, cute. Kenapa cute? Kapan pro bed wars? Udah pro bos, lu aja kalah. Ya. Terus. Kapan potong rambut? Potong rambut soon ya guys. Soon. Rambut mana dulu? Rambut mana dulu? Bener juga. Rambutnya banyak juga. Rambutnya banyak. Di belakang ada rambutnya. Kenapa jadi rambut? Rambut, nanya rambut. Kalau rambut kepala, gue mungkin ini mungkin beberapa dalam waktu dekat ya guys ya, karena gue juga udah gerah nih rambut gue udah acak adut nggak jelas ya, pengen gue potong mungkin bakal gue pendekin aja gitu guys. Terus. Pertanyaan dari HDIP MCPC. Oke, kenapa Ken sih? HDIP. Kapan draw my life? Draw my life. HDIP. Gila draw my life. Kayaknya gue belum saatnya sih guys. Kalau draw my life itu mungkin kalau gue 100.000 kan, youtuber-youtuber juga mungkin gitu kan, 100.000, 1 juta baru draw my life. Kalau gue 1.000 draw my life. 1.000. 1.000. Kayaknya belum saatnya guys. Belum pantas gue rasanya gitu guys. Ya.
Lanjut. Pertanyaan dari Fasya Gaming. Oh, kenapa nih Fasya? Fasya Gaming. Fasya. Bang Rama pernah di-raid sama YouTuber siapa aja? Gue di-raid sama siapa aja waktu itu ya? Oh, sama Aero Indo dulu. Gue pernah main Minecraft Parkour, terus gue di-raid sama Aero Indo. Itu pertama kali ya Mamang Daeng ya? Iya. Mamang Daeng nih saksi perjalanan hidup gue juga nih di YouTube guys. Dia selalu ada di live gue. Waktu itu cuma satu, Aero Indo doang ya? Aero Indo dulu yang pertama. Terus siapa lagi ya? Terus habis itu siapa ya? Mungkin ada, cuman kita nggak tahu. Nah, mungkin yang gue inget cuma Aero Indo doang. Iya. Oh, sama kemarin tuh sama si Vin siapa ya? Ah, Vin Freddy. Iya, Vin Freddy. Sama kemarin, baru aja kemarin nih gue direct sama Vin Freddy namanya guys. Oke, okay, let's go. Bang Rama dari kapan nih buat server Discord? Buat server Discord udah lama. Dari waktu itu tuh yang gue ingat yang ngasih tau gue tuh si Spill apa Novel yang gue yang nyuruh gue buat server Discord. Akhirnya ya gue buat dari situ guys, cuman gue lupa kapan ya guys. Terus lanjut dari Felix Tejong. Oh, kenapa Felix? Udah Tejong Belanda nih. Orang Belanda nih. Tejong, guys. Tejong. Wah. Wow. Tejong, Tejong kayaknya Chinese. Waduh. Tejong. Bisa, bisa. Bisa. Enggak, enggak. Jangan lu bang. Tolong di blur ya. Sama grup Discord Brother from Another Mother terinspirasi dari mana? Oh, Brother from Another Mother itu sebenarnya dulu terinspirasi dari apa ya? Dulu teman SMA gua, teman-teman SMA gua tuh kayak apa ya? Awalnya tuh gua pengen buat YouTube juga nih ya sama teman-teman gua nih sama si Ferdian namanya, terus sama Julius Chai. Nah, gua nih bertiga dulu kan sering main bareng kayak kocak-kocakannya gitu, pengen buat YouTube dulu bertiga nih. Terus namanya dulu apa ya? Pengen nyebut subscriber atau nyebutin itu apa gitu kan bingung akhirnya kita kan. Yaudah, terus waktu itu si Didi, si Ferdian ini Didi ya, panggilannya Didi tuh atau si Chai nih bilang brother from another mother apa gitu. Yaudah, akhirnya gua terinspirasi dari situ sih, guys. Sesimpel itu aja sebenarnya. Akhirnya mereka nggak jadi, mereka nggak nerusin. Kalau si Chai sebenarnya dia suka live stream juga, tapi dia live streamnya jarang-jarang guys. Dia live stream di Valorant atau mungkin game FPS guys di channel Twinzy guys namanya, kalau kalian mau cari Twinzy ya. Lanjut dari Matthew Avel Gaming. Oh, halo Avel, apa kabar Avel? Nih, adik kelas gue nih guys. Aku senang. Avel nih, dia adik kelas gue ya guys di SMA. Kenapa? Banyaknya. Dia juga punya YouTube guys, jangan subscribe ya. Dia juga suka selebrasi. Dan punya talent yang sangat bagus ya. Oh iya, dia kalau itu suka ngedance guys, mantap ya. Yo, dance-nya bagus. Bang Rama mau nanya nih, apa nanya apa? Inspirasi nanya. Dari YouTuber dari siapa? Inspirasi gua nge-YouTube dari siapa ya? Sebenarnya campuran sih guys ya, karena gua kan nonton video YouTuber itu enggak cuma satu orang gitu. Gua nonton macam-macam kayak Korigor, terus kadang Picky Pix, terus Miao Auk, Reza Arab, terus si siapa lagi ya? Cory Kenshin, Eggbit Ryan, ya macam-macam itu guys. Lanjut terus, nih. Dari Samurai Dogo. Anjay, kenapa? Krusty ini kayaknya Krusty ya. Hal yang paling lu keselin waktu live stream atau record? Hal yang gue paling keselin adalah kamera gue. Kamera saya sangat ngeselin sekali guys. Karena gue kalau live stream itu kamera mesti bener nyolokin ya guys. Kalau enggak tuh gak bakal nyala kamera gue. Dan lagi bunyi-bunyi terus guys. Kalian kalau misalnya pernah dengar gua lagi main terus ada bunyi ting dung ting dung ting dung gitu. Bunyinya kayak Ultraman nih. Iya, ting dung iya. Ultraman mau mati itu gitu. Iya, sama gua sih. Itu kamera gua enggak selingin banget guys. Itu kayak gua mesti nyoloknya mesti gua trot gitu. Wih, di. Kayak mesti keras. Gimana? Kayak mesti masuk gitu guys baru bisa nyala kan. Karena kan kalau kalian lihat juga kan muka gua suka nge-freeze secara tiba-tiba gitu iya. Kan itu kamera gua guys. Itu kameranya jadi nge-freeze tuh bukan. Iya bukan gitu. Dan juga yang kalau gua keselin tuh itu sih PC gua aja sih, kayak udah tua juga kan emang udah umur, jadi ya mau gimana lagi. Iya saweria ya. Next question. Oke, okay, next question Mamang YZ. Lanjut pertanyaan dari Nanat. Kenapa Nanat? Gimana rasanya satu ke selain seneng? Selain seneng ya seneng. Gue gak tau apa lagi guys ya, karena gue mana nih? Ini saudara gue, adek gue Mamang Daeng nih saksi perjalanan YouTube gue guys ya. Kakak Dita juga dulu tuh waktu gue sepi banget yang nonton gitu. Waktu zaman gue awal tuh ya
nggak ada yang nonton tuh rasanya sedih gitu kan. Makanya gue tahu ketika kita dari itu senangnya kayak apa gitu, tahu gue guys, kayak rame nonton gitu kan. Selain senang ya apa ya, bersyukur kali guys ya, gue lebih bersyukur aja sih, lebih bersyukur karena gue diberi kesempatan gitu kan, apalagi ketemu sama kalian guys. Makanya gue kalau apa ya, kalau misalnya gue nge-youtube nih, gue menganggap subscriber gue itu sebagai teman gue guys, karena kita kan suka main bareng, kita sering main bareng ya kan, ya kita jadi teman gitu guys, enak kan, kita bisa saling sharing. Makanya gue kadang-kadang kesel sama orang yang emang triggeran dalam arti dia tuh baper, terus juga dia tuh suka apa ya, suka mancing emosi orang gitu ya, itu gue sebenarnya nggak suka gitu guys. Jadi tolong dikurang-kurangin lah guys kayak gitu ya, karena di sini kita temenan gitu ya, teman online, anggapnya teman online, dan kita tuh, gue harapan gue kita bisa saling sharing aja cerita-cerita atau bercanda-canda, itu gue masih oke gitu guys, gue sukanya kayak gitu gitu guys. Terus apa lagi, lanjut pertanyaan dari Splitis. Spill anjing. Spill. Dua kasup mau ngapain nih bang? Dua kasup gue gak ngapain sih guys. Ini gue Q&A 1000 subscriber gue Q&A sengaja, karena gue emang pengen cerita-cerita aja guys. Karena gue emang YouTube gue ini nih grow-nya lama banget guys, jujur. Makanya gue emang bersyukur banget dan ngucapin terima kasih ke kalian. 5 tahun? Iya guys, 5 tahun lebih, lebih bahkan lebih. Kayaknya lebih dari 5 tahun ya guys, YouTube ini baru 1000. Karena dulu emang gue anaknya gak konsis aja guys, kayak malas-malesan ya kan, malu-maluan, bingung mau bikin konten apa, akhirnya nggak jadi bikin, males gitu kan. Ya udah, akhirnya nggak jadi. Dan sekarang baru gue fokusnya karena Mamang Deng juga emang lagi bisa mensupport gue juga gitu guys. Jadi ya nganggur. Lagi menganggur. Jadi Mamang Deng saya jadi editor guys. Lanjut. Pengalaman apa aja yang lo dapet pas di YouTube? Banyak banget pengalaman yang gue dapetin. Tapi penting banget guys, gue ini sebenarnya anaknya pemalu dan juga gue kurang bisa ngomong di depan orang. Gue juga anaknya apa ya, dulu tuh kayak mungkin lebih cepet sakit hati dan gue macam-macam lah guys. Dan di YouTube ini gue belajar untuk menerima orang berkata apa ke gue. Makanya gue kalau dihujat di apa ya gue biasa aja, bodo amat gitu. Sekarang iya, kayak nggak peduli aja. Sebenarnya kayak melatih mental. Melatih mental bener guys, melatih mental lu. Di publik gitu, di masyarakat, karena di masyarakat belum tentu semua orang suka sama lu, intinya gitu guys. Makanya YouTube ini dibuat dislike dan like button. Di situ kan kadang-kadang kalau orang dislike-nya banyak, kalian langsung kena mental gitu kan. Betul. Kayak gini gue sebenarnya presentasi loh guys, secara langsung gue presentasi ke kalian gitu guys. Nanti kalian kalau di sekolah ada pelajaran apa terus disuruh presentasi, pasti secara langsung kalian bisa presentasi dengan baik gitu guys. Sisi positifnya sih itu ya guys. Jadi dia bilang positifnya aja sih menurut gue. Lanjut dari siapa nih? Dari Kelvin Jun. Anjay, apa nih Bapak Kelvin? Nanya apa nih? Rank tertinggi di Valor. Waduh. Rank tertinggi di Valor masuk tuh bukan emang? Ya, gimana nih Bang Rad? Ketahuan deh gue jago. Iya. Anjir, gak coba. Oke, okay, guys. Ini apa? Mayor 3. Bintang satu bos, bintang satu. Ya untuk tengkorak, tertinggi, tengkorak emas. Kemarin gue ID utama gue dulu itu immortal sih guys. Ini gue langsung ya buka-buka nih biar deh. Dulu gue immortal, ID gue immortal, terus ya immortal diamond 3, immortal diamond 3. Sekitaran itu tuh naik turun naik turun. Akhirnya ID pertama gue jual karena di situ ada banyak scene dan gue pikir kayak buang-buang duit banget gue kalau beli senjata di situ karena nggak bisa dijual itemnya guys. Dan lo kalau mau jual item di situ harus jual sama akun-akun, nah makanya gue jual semua ada tuh akunnya gitu guys. Jadi sekarang ya kayak cuman main-main aja, main just for fun aja guys, makanya jadi cupu gitu guys. Lanjut pertanyaan dari Fatasia. Fatasia, kocak Fatasia. Bacanya rada-rada nih Bang, udah jam 4 ya. Untuk nge-YouTube udah habis berapa nih Bang? Untuk nge-YouTube dari sisi apa nih, kalau dari sisi materi? Tenaga banyak sih, untuk diri sih tenaga banyak karena gue kan orangnya dulu nggak konsisten yang YouTube ya. Karena gue nggak konsisten jadi tenaganya terbuang banyak sebenarnya, karena ya lu udah ngeluar tenaga gini, ulang lagi dari nol, ulang lagi dari nol. Kan jam tayang itu kan ngaruh guys. Jam tayang misalkan kalian waktu itu tuh gue jam tayang gue udah 1000 lebih apa 2000 guys, udah mau beres, terus karena gue waktu itu males-malesan ya udah nol lagi anjir, di bawah 1000 pokoknya.
udah tuh gue post lagi sampai sekarang baru beres gitu guys. Kalau untuk sisi equipment gitu mungkin udah habis berapa ya, 10 jutaan sih guys, 10 jutaan mungkin ya, karena PC, equipment, keyboard segala macam ya sekitar segitu. Oke guys, jadi dari Instagram ini sebenarnya nggak terlalu banyak sih, jadi bisa cepet. Untuk yang pertama dari Kirana Proxy, mie ayam kapan mie ayam? Mie ayam nanti guys ya. Jadi gue ini sebenarnya pengen usaha mie ayam juga guys, nanti buat kalian penasaran jangan lupa beli mie ayam gue guys ya. Emang gue emang rencananya pengen usaha mie ayam guys, jadi buat kalian yang di Bogor atau yang di sekitar Bogor di Jakarta, kalian mau nyobain mie ayam gue boleh aja datang nanti guys, atau pesan gitu ya. Terus dari Novel, kenapa selalu live malam? Karena malam itu gue lebih ada energinya guys. Kalau siang tuh bawaannya ngantuk sumpah, capek gitu kan, udah abis. Dan gue kan kuliah juga kan kalau siang kadang-kadang, jadi nggak bisa live siang, kadang-kadang bentrok waktunya guys. Terus dari Stanley Avelino, semangat Ram, thank you banget Mamang Panli, Mamang gue ini guys, gila. Dia support gue dari gue awal banget juga di YouTube guys, si Panli ya, thank you banget Mamang Panli. Terus dari Albertus Rama, nih pertanyaan ini lebih tepat buat adik gue sih. Buah HP yang luarnya kuning, dalamnya pisang. Apa? Bingung dia guys, ini pertanyaannya dari Albertus Rama, emang kemarin gue nih tidak jelas semua ya. Apa? Pertanyaannya buah apa yang luarnya kuning dalamnya pisang? Pisang. Kan? Tepat sekali sih sebenarnya juga. Udah sesimpel itu guys. Ya. Apa ini? Apa ini? Saya juga bingung pertanyaannya apa. Terus dari Pusanggara. Apa ini? Mana? Terus dari Seni Adel, kenapa lu jelek? Karena karena apa ya? Kenapa gue jelek? Karena enggak sih, yang bilang jelek lo doang sih kayaknya. Gue juga. Tapi banyak. Aduh. Emang banyak ya? Enggak. Terus dari Siska Agustin, Siska Kol, kapan survival bareng lagi? Ayolah main, orang gua setiap hari live stream lo aja kemana ya kan? Nanti sih kalau gua udah bikin server Siska Kol. Siska, waduh bang, Siska kok saya langsung bikin gaming. Nanti kalau gua nanti kalau gua bikin server sih, nanti rencananya gua bikin server kok. Terus dari Eduardo Kevin, kapan berhenti menjadi beban orang tua? Ini sedang berusaha menjadi seorang YouTuber ya. Lama saja kapan YouTube? Udah lama. Ini dari Milia May ya. Dari Emil, Rama sejak kami YouTube udah lama mil, gua nge-YouTube dari gua SMA, cuman waktu itu nggak konsisten aja, tadi gua jelasin ya. Udah ada monetisasi lebih semangat gitu. Semangat. Makanya terus, jangan di skip nih kalau sini tulisan skip ad nih. Ah udah pergi kamu. Terus dari Renner Joe, pengen dikenal sebagai YouTuber yang kayak gimana? Gua pengen dikenal sebagai YouTuber yang apa adanya, terus humble, terus family friendly. Sebenernya kalau gua sih nggak terlalu family friendly ya guys, karena gua orangnya lebih ngebebasin subscriber gua aja gitu. Gua nggak maksa kalian untuk nggak skip iklan, gua nggak maksa kalian untuk nggak subscribe, itu hak kalian juga guys. Jadi gua maksa. Makanya itu kayak bebas aja dari kalian sih guys ya. Sekali lagi. Tapi tolong lah ya. Terus terakhir banget nih dari Matteo Bell. Akhirnya dari target 2 tahun lalu tercapai. Iya ya kan. Ini gua baru sebenarnya gue targetnya udah lama sih guys, cuman baru konsistennya akhir-akhir ini dan baru tercapai akhir-akhir ini guys. Makanya sekali lagi terima kasih banget buat kalian yang udah subscribe channel gue, walaupun kadang kalian nggak suka dengan konten gue. Kalian-kalian yang subscribe gue dari game random, terus ke GTA, ke game horror, ke Minecraft, kemana-mana gitu guys, tapi kalian tetap setia subscribe gue dan nggak unsubscribe gitu guys, itu gue terima kasih banget. Semoga kalian juga dapat berkat atau rezeki juga guys ya. Terima kasih banget, pokoknya gue gak tau gue mau apa lagi. Mungkin untuk satu kali ini gue cuma bisa sharing aja ke kalian gitu guys. Siapa tahu ada sisi positif yang bisa gue kasih ke kalian ya kan. Semoga ada yang bermanfaat juga untuk kalian gitu. Oke guys, jadi ini ada pertanyaan lagi kayaknya ya dari ada lagi apa enggak sih ini? Bentar guys, gue cekin dulu ya. Tadi soalnya dari YouTube udah habis kan ya? Udah habis. Jadi kita udah baca semua, terus dari Instagram juga tadi kayaknya udah baca semua. Itu udah siap lihat nih siapa ya, ntar ada apa nih, nggak tahu sih, pada tadi kayak ada yang ngeliat aja.
Iya makanya tadi nengnet sih. Iya cuma pasti nggak ada sih. Orang bukan sih, soalnya udah malam ini. Soalnya udah jam 4 takutnya ada nih, penduduk gitu guys. Rumah kosong gitu. Makanya. Ya gue coba. Cari. Soalnya udah cek dah. Ada orang gitu. Lu cek dah, tadi gue liat sih gak ada ini. Bentar ya. Nih, ada orang. Nah sih, sumpah si Wisu tadi gak jelas amat. Sumpat guys, guys. Sumpat. Gue liat ada yang ngintip dari sini nih. Dari sini nih. Eh, liat. Pokoknya dari sini kan kelihatan ke dalam. Pokoknya kayak ada yang ngintipin gitu, gue gak tahu dah benar apa enggak. Wah anjir kocak banget nih ini udah malam. Ini perasaan udah orang guys. Ini udah malam banget anjir kocak. Udah jam 4. Jam 4 anjir. Nawat anjir. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bos. Assalamualaikum. Ini siapa? Bang, punten bang. Ini siapa? Assalamualaikum. Santai dulu. Ini apa nih? Santai dulu. Ini apa? Mau podcast. Ayo. Sabian. Aduh, Nisa Sabian. Ayo, mau nyanyi. Nisa Sabian. I love you so much. Mantap. Nisa Sabian. Tetap. Surupan gini ya. Ya udah closing dah closing. Kayak gitu. Iya. Buri-buri. Ya closing. Oke guys. Aku bercanda. Aku bercanda. Jadi cuma bercanda aja guys ya. Kaget kan lu pasti. Masukan Alita. Jadi mungkin untuk video kalian cukup subscribe guys. Thank you banget buat semua yang udah subscribe, yang udah support channel gua. Sekali lagi ini sebenarnya komedi aja sih guys. Yang gua enggak tahu sebenarnya. Ini enggak ada serem-seremnya. Jadi serem banget. Gua enggak tahu ya guys. Dan thank you banget buat Mamang Reng selalu jadi kameramen, jadi editor gua, dan thank you buat Mamang YZ yang udah bantu kita. Jangan lupa di follow IG. Jangan lupa follow IG saya. Capek nih. Editing begini capek lu kira enggak? Tolong. Oke, guys, mungkin cukup sampai situ. Subscribe. Jam berapa kita ini ya? 4:30. Jam setengah 5 guys. Setengah 5. Udah jam 5 nih guys. Jam 5. Jam 5 guys. Bayangkan kita record mana? Enggak ada di sini Bang. Oh, ini nih. Jam 5. Mungkin untuk video kali ini cukup sampai sini guys. Kita udah pada ngantuk. Thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. Thank you for watching and see you guys on the next video. Bye bye. Bisa sampai.